siap untuk memberikan suaranya, memilih siapa yang terbaik untuk memimpin PJSI Kota Medan periode 2020-2025. Kami dari KONI Kota Medan sudah melaksanakan ikut kegiatan musyawarah-musyawarah pengurus kota cabang olahraga, dan salah satunya pada hari ini kami ikut dalam musyawarah PJSI Kota Medan ini, yang mana memang kita harus mempersiapkan legitimasi atau definitifnya seluruh cabang olahraga, khususnya cabang olahraga Persatuan Judo seluruh Indonesia Kota Medan. Maka dari ini, dalam musyawarah ini kami nanti berharap kelancaran pelaksanaan atau penyelenggaraan musyawarah ini bagaimana biasanya kita sudah menjalani atau menyelenggarakan musyawarah-musyawarah di cabang-cabang olahraga lainnya. Saya mengingatkan kembali 5 tahun yang lalu saya juga yang ikut membedah musyawarah PJSI Kota Medan ini pada waktu itu di kantor Ispora Sumur Gagal Iskandar Muda, yang pada waktu itu justru cukup alot sehingga terpilihnya Pak Hugen jadi ketua PJSI Kota Medan. Dan di sini saya lihat minat daripada klub-klub untuk menyelenggarakan musyawarah ini sangat tinggi. Bahkan ada beberapa wajah-wajah dari KONI kecamatan yang berarti mengindikasikan bahwasanya PJSI Kota Medan yang ada klub-klubnya itu berada di beberapa kecamatan. Karena itu juga menjadi modal untuk pada mungkin pertandingan porkot, karena pertandingan porkot atlet-atlet itu adalah mewakili kecamatannya. Nah, dari ini kami memberikan apresiasi pada klub-klub yang mana klub-klub sudah jelas banyak menyimpan atlet-atletnya. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan juga atau juga dicamkan, jika klub ini kurang terlegitimasi, maka mohon nanti supaya dilegitimasikan. Jadinya, supaya klub itu menjadi klub yang benar-benar aspek legalitasnya ada sah. Mungkin ya, mungkin saya tidak bilang bahwasanya klub ini ada yang belum terdaftar, tapi kalau memang belum terdaftar, silakan syarat-syaratnya itu dipenuhi. Karena di beberapa cabang olahraga lain pun memang ini kami himbaukan dan sudah dilakukan oleh klub-klubnya. Maka pada waktu dan kesempatan inilah saya sampaikan kepada klub-klub di PJSI ini supaya kita tidak melakukan hal seperti itu. Kami juga mengharapkan kepada para pengurus PJSI Kota Medan agar di musyawarah ini nantinya dalam pelaksanaannya marilah kita korporatif, artinya jangan membuat musyawarah ini ya jadi kurang mulus, kurang lancar, karena biasanya seperti itu. Dan kepada klub-klub, marilah kita selesaikan musyawarah ini dengan lancar agar kita dapat memilih nanti siapa ketua calon atau calon ketua yang terbaik untuk memimpin
PJSI Kota Medan periode 2020 hingga 2025. Kami rasa ini yang dapat kami sampaikan dari PON Kota Medan. Kami mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya ya. Tolong ketua panitia melengkapi